Halo semua, balik lagi di channel Lawan PBG. Masih di seputar game bus simulator Indonesia Malio. Ini hari kedua bulan puasa tahun ini. Saya lagi ngabuburit lagi di busit aja, di rumah aja. Kali ini kita jalan-jalan ke bawah jembatan di Japura. Kalau teman-teman udah pernah lewat sini, rutenya dari Pekanbaru ke Jambi di map yang baru busit versi 3.3.2. ini ada jembatan yang dua arah, jadi kiri kan dipisah. Nah, di bawah jembatan ini tuh kita bisa jalan-jalan luas. Terus di sini airnya nggak gaib, jadi kalau kita kesini kita nggak tenggelam, nggak kayak waktu di Danau Singkarak kemarin. Ini kita bawa angkot ke sini, itu tetap ngapung. Ya memang di ujung-ujung sungainya gaib juga, cuman pas di tengah jembatan sini kita bisa jalan-jalan gini. Selfie dulu lah buat thumbnail. Ini keren dari bawah pemandangannya. Tiang-tiang jembatannya kelihatan ini sih. Kelihatan dibuat beneran sama tim Maleonya. Terus luas juga kalau mau muter-muter gitu. View-nya bagus. Susah amat sih motonya. Jangan lupa di save ya kalau kita selfie. Kalau nggak kita save, dia nggak tersimpan. Kalau nggak salah. Udahlah, satu aja. Kita coba keliling-keliling. Grafisnya udah bagus di sini. Untuk sampai sini nggak sembarangan mobil atau bus bisa sampai ya. Saya baru nyoba pakai mod angkot ini yang emang dia bisa nembus ke alam gaib sih, ke dinding yang ngalangin itu. Dia bisa, tinggal kita tindis tombol animasi nomor 3, dia udah langsung bisa ngelewatin. Kalau mod lain saya belum nyoba apa bisa apa enggak. Kalau bis ori udah jelas nggak bisa sih, karena pasti ada dinding yang ngalangin. Ini juga gak leluasa. Di jembatan ini dibagi dua, kayak ini sih kayaknya. Dibagi dua bagian, jadi dari kiri sama kanannya tuh gak cuma jembatannya yang dipisah, gak cuma jalannya, tapi pembatas gaibnya juga dipisah. Jadi kalau kita masuk dari sebelah kiri, kita gak bisa ke jembatan yang sebelah kanan. Ini di portalnya, kita cuma bisa di sebelah kiri. Kalau kita masuk di kanan kayaknya gitu juga, kita nggak bisa ke sebelah kiri. Cuman seru aja di sini bisa jalan-jalan. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya, saya kasih ininya aja ya. Saya kasih salah satu contohnya aja cara sampai jembatan ini. Mungkin teman-teman punya cara lain, silahkan komen nanti. Oke. Nah, ini saya udah ada di sebelum jembatan Japura. Posisinya kalau dari Pekanbaru ke Jambi itu di map kedua. Setelah kota Pekanbaru ganti map, itu langsung ke map ini. Cuman posisinya agak di ujung ya, jadi teman-teman harus jalan dulu baru nanti sampai di jembatan ini. Ini jembatan Japuranya. Dari atas real kayak jembatan asli di sini di Japura. Bentuknya emang kayak gini. Kebetulan rumah saya nggak jauh dari jembatan Japura ini. Mungkin cuma sekitar 45 menit kalau pakai motor. Dari ujung sampai ujungnya persis bentuk jembatannya. Saya penasaran banget sebenarnya sebelum masuk ke jembatan tadi. Saya tuh mau ke sini nih, ke samping jembatan ini.
Soalnya ada jalan ini. Nah, ini jalannya kemana gitu. Cuman kan kalau pakai bis biasa atau mod biasa kan nggak bisa masuk. Makanya saya pakai mod angkot ini. Lagi-lagi pakai ini. Kita tinggal masuk. Ternyata susah ya. Nah, ini. Atau ini buat thumbnail di sini bagus juga kayaknya. Nanti judulnya kemana arah jalan ini? Oke, lanjut. Tembus nggak ya? Nah, kan alam gaib kan. Habis jalannya. Ini saya beberapa kali lewat sini, maksudnya daerah sekitar sini saya ubek-ubek ke sebelah kanan juga, ke sebelah kanan jembatan, terus ke sebelah kiri ini. Kebetulan ini bagian kiri. Ngapung di sungai ya. Nah, baru kita sampai ke tengah-tengah. Ini kita harus hidupin lagi tombol animasi nomor 3-nya supaya dia naik, terus kita bisa nembus ke jembatannya. Jadi kalau mau nembus ke ujung berarti kita harus tindis 2 kali atau gimana ya, kurang ngerti juga. Saya agak malas meraktekinnya. Yang jelas kayak gitu sih cara ke jembatannya. Teman-teman bisa cobain sendiri. Saya lebih suka ngubek-ubek ininya malahan. Sungainya ini kemana gitu. Tuh, ada ya ujung sungai kayak gini ya. Main lah buat hiburan, ngabuburit daripada tidur mulu. Kalau teman-teman ada ide, ada ide lain mau kemana, mungkin yang bagus tempat yang belum saya bikin video, boleh dikomen di kolom komentar, nanti biar kita bikin videonya. Tempat-tempat yang unik juga mungkin di map yang baru ini, mungkin saya yang belum tahu. Coba di komen, mana tahu ada yang belum saya lewatin atau belum saya coba, nanti biar kita bikin videonya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng buat channel Wawan BBG. Makasih banyak yang masih setia sampai di video ini dari awal-awal. Tetap semangat puasanya buat teman-teman muslim yang berpuasa. Tahan lapar. Sebenarnya kalau saya sih lapar nggak gitu masalah ya. Kopi ini loh. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Malah curhat. Bye-bye. Mana ya jembatannya? Kalau nggak salah dekat sini. Oh, malah digeret. Minggir, uy. Malah kesenangan dia. Allah Akbar. Ambulan. Ya, kecelakaan beruntun. Untung nggak ada polisi, nggak kena tilang. Mamam. Allah Akbar. Wih, bisa gitu ya. Lagian orang dibilang jangan mudik pun. Kesaret. Ma, innalillahi, meninggalkan tuh.